pelajaran geografi SMA kelas 11 semester ganjil. Bab 2, flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Pertemuan pertama, materi karakteristik bioma dunia. Linknya ada di sampingnya ya. Pertemuan kedua, materi persebaran jenis flora dan fauna di Indonesia. Link YouTube-nya juga ada di sampingnya tuh. Nah, pertemuan ketiga, materi fauna di Indonesia. Link YouTube-nya juga ada di sampingnya. Pertemuan keempat, materi persebaran flora dan fauna di dunia. Link YouTube-nya juga ada di samping kanannya tuh. Pertemuan kelima, materi konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Link YouTube-nya juga ada di sampingnya. Pertemuan keenam, materi pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Linknya juga ada di sampingnya ya. Pertemuan ketujuh, materi kompetensi keterampilan. Linknya juga ada di sampingnya tuh. Nah, pertemuan ke-8, penilaian bab 2. Linknya ada di situ juga. Dan yang terakhir, pertemuan ke-9, remedi dan pengayaan. Linknya juga ada di situ ya. Oh iya, mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan tekan gambar lonceng untuk mengetahui video terbaru dari saya. Langkah-langkah pembelajaran geografi SMA kelas 11, yaitu yang pertama, setiap siswa membuka link YouTube setiap pertemuan untuk menyimak penjelasan materi. Yang kedua, mendownload materi pada link yang terdapat pada description box di bawah video untuk mengerjakan UKBM. Dan yang ketiga, mendownload UKBM pada link di description box untuk memungkinkan UKBM dicetak atau dikerjakan di buku tulis ya. Dan yang keempat, setiap pertemuan hasil kerja UKBM disetorkan ke guru masing-masing. Ayo disetorkan lo ya. Dan yang terakhir, selamat belajar, semoga sukses selalu. Thank you for watching. Good luck.